Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Adis Indra Digital. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi lampu mati di kulkas yang saya beli ini. Lampu atau fittingnya itu tidak pas ya. Ini untuk cara mengakali. Nah ini lampunya yang saya beli itu tidak pas di fittingnya ya, jadi tidak masuk dan tidak bisa hidup ya. Ini udah saya putar-putar nggak mau masuk ya, soalnya ini untuk ulernya juga ini beda ya. Jadi kalau seumpama beli di online harus hati-hati kalau beli kayak gini, beli lampunya. Ini saya akan lanjut untuk memodifikasi fittingnya ya. Jadi pertama kali kita buka untuk untuk yang woodernya, yang lampu LED ya. Ini saya potong di bagian sini. Nah ini udah terbuka, kita potong untuk kabel yang tengah ya, dan ini kabel yang pinggir ya. Nah ini nanti langsung kita solder untuk yang tadi kita potong ya. Dan untuk lampu yang bawaan dari kulkas itu kita pecah, dan nanti kita jumper ke yang LED-nya ya. Ini kita soalnya kalau lampu LED itu ya seharusnya mah kalau seumpama lampu LED itu tidak ada kutub ya, jadi ini cuman mengetes aja ya. Ya langsung kita solder ya. Ini yang tadi pakai multimeter itu cuman buat ngetes takutnya kabel yang dua itu yang dari lampu bohlam itu putus atau enggak gitu ya. Pak, ini biasa Pak. Bagian kapan? Pagi Pak. Pak, keliling Pak. Oke, ini kita lanjut untuk membungkusnya ya. Oke, udah jadi. Ini lanjut kita pasang ke kulkasnya. Nah, ini udah hidup. Ini hidup ya, ini ya. Ini udah hidup ya. Nah, ini udah hidup. Jadi nggak perlu beli lampu lagi yang pas dengan yang bawaannya, dan lampu yang salah beli bisa dipergunakan.
Oke, sekian dulu untuk tutorial ini ya. Jangan lupa subscribe, like, share.